Selangor catat jumlah kemalangan dan kes kematian tertinggi Op Selamat 18. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Miza Isni Muhammad dalam Berita Tengah Malam. Selangor menjadi negeri dengan jumlah kes kemalangan dan jumlah kemalangan maut tertinggi dalam Op Selamat 18 setakat semalam. Selangor mencatatkan 2,448 kes kemalangan sepanjang 7 hari operasi berkenaan yang dilancarkan sejak 29 April lalu. Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Razaruddin Hussein berkata ia diikuti Johor dengan 1,632 kes, Perak 1,160 kes, Kuala Lumpur 991 kes, Pulau Pinang 953 kes, Kedah 777 kes dan Pahang 636 kes. Katanya lagi sebanyak 597 kes dilaporkan di Kelantan, Negeri Sembilan 592 kes, Melaka 484 kes, Sarawak 386 kes, Terengganu 384 kes, Sabah 363 kes dan Perlis 86 kes. Menurutnya, bagi jumlah kes maut pula, Selangor mencatat 16 kes, diikuti Perak dan Johor yang masing-masing mencatat 14 kes, dengan Pahang dan Kelantan 11 kes, manakala kematian terendah dicatatkan di Perlis dengan 3 kes dan Melaka 2 kes. Sementara itu, Dato' Razaruddin berkata semalam sebanyak 1,673 kes kemalangan dengan 12 kes kematian dicatatkan. Katanya setakat semalam sebanyak 214,750 saman dikeluarkan ke atas pelbagai kesalahan trafik terhadap pengguna jalan raya dengan 37,926 saman dikeluarkan semalam. Bagi operasi Hari Raya Aidilfitri 2022 pula, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan sebanyak 8,036 saman kesalahan jalan raya di seluruh negara sehingga semalam. Pengarah Kanan Penguatkuasa JPJ Datuk Lokman Jamaan berkata kesemua saman dikeluarkan menerusi pemeriksaan 44,737 kenderaan sejak operasi bermula pada 29 April lepas. Menurutnya, masih ramai lagi pemandu yang mengingkari peraturan jalan raya walaupun pihaknya sebelum ini telah menasihati pemandu agar mematuhi peraturan. Beliau menyatakan perkara itu ketika melakukan pemeriksaan khas di terminal bas Genting Highlands, Pahang. Sementara itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan peningkatan bilangan kenderaan memasuki ibu negara sebanyak 15 sehingga 20% di lebuh raya utama seluruh negara mulai esok hingga Ahad ini. Jangkaan tersebut dibuat berdasarkan rujukan tren semasa aliran trafik pada Rabu hingga semalam. Untuk besok, Sabtu dan Ahad, mungkin kurang sikit sebab kebanyakan orang ramai telah mula pulang ke ibu kota secara berperingkat, di mana telah mula pulang pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat, dan besok juga mungkin akan pulang secara staggered walaupun tol percuma diaktifkan. Sebagai cadangan tambahan, suka saya nak maklumkanlah, berdasarkan kami punya rekod trend kami untuk 3 hari ini, kesesakan akan berlaku bermula pada pukul 10 pagi hingga pada pukul 4 pagi hari berikutnya, di mana ada waktu lengang kat situ, maknanya trafik kurang sesak pada pukul 5 pagi hingga 9 pagi. Okey, di situ saya cadangkan supaya orang ramai ambil kesempatan untuk pulang pada awal pagilah, 5 pagi hingga 9 pagi. Di situ maknanya jalan berbahaya kebanyakannya ada lengang pada waktu tersebut. Pihaknya juga menjangkakan berlaku peningkatan trafik di lebuh raya sekitar Kuala Lumpur susulan aktiviti kunjung-mengunjung rumah terbuka oleh warga kota.
Aliran trafik lebuh raya Pantai Timur 1, LPT1 dan Jalan Kuantan Segamat dijangka meningkat menjelang petang esok sehingga Ahad. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuantan, Superintenden Muhammad Rizal Kamarudin berkata, keadaan itu dijangka berlaku di Plaza Tol Kuantan dan Plaza Tol Gambang menuju ke Kuala Lumpur. Katanya pengguna jalan raya juga akan menggunakan laluan Kuantan Segamat untuk pulang ke selatan tanah air seperti Johor Bahru. Dua kejadian kemuncak yang akan berlaku kesesakan jalan raya secara menyeluruh iaitu pada petang esok, iaitu bermula daripada pukul 4 petang iaitu perjalanan menuju ke pantai barat seperti Terengganu dan Kelantan dan begitu juga ke arah selatan iaitu di Johor Bahru menuju ke Johor, iaitu memandangkan pada hari Ahad akan mula proses akan mula atau start untuk bekerja ya pada hari tersebut. Dan bagi mereka-mereka yang ke Kuala Lumpur dan sebagainya yang mana memulakan perjalanan pekerjaan pada hari Isninnya pula akan berlaku kesesakan jalan raya pada hari berikutnya iaitu hari Ahad. Beliau berkata demikian selepas program advokasi keselamatan jalan raya sempena Opselamat 18 di Hentian Rehat dan Rawat Gambang, Kuantan Pahang. Baik, bagi melancarkan perjalanan kembali ke ibu kota, pengguna yang akan melalui lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK dan lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 LPT1 disaran untuk terus mengikuti cadangan jadual perjalanan TTA yang dikeluarkan apabila merancang untuk kembali ke Kuala Lumpur. Pengurus Besar Kanan Ketua Ahli Berhad Razimah Muhammad Razi berkata, sejak 29 April hingga petang semalam, sebanyak 1.15 juta kenderaan di lebuh raya KLK. LPT1 pula merekodkan 570,393 kenderaan. Kepatuhan terhadap TTA juga meningkat kepada hampir 74% berbanding 55% sejak mula diumumkan minggu lalu. Berdasarkan TTA bagi perjalanan esok dan Ahad, pengguna dari Pahang dicadang masuk ke lebuh raya pada 6 hingga 10 pagi dan 7 hingga 10 malam. Manakala Terengganu 8 hingga 11 pagi atau 8 hingga 10 malam dan Kelantan 6 petang hingga 8 malam atau 10 malam hingga 12 tengah malam. Untuk maklumat lanjut, pengguna boleh merujuk laman sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau Ahli Berhad seperti yang tertera. Dawaan kadar tambang perkhidmatan pengangkutan laluan rel Pantai Timur ECRL 6 kali ganda lebih tinggi berbanding harga tiket penerbangan adalah bersifat spekulatif dan tidak berasas. Demikian penegasan Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, dan menurutnya kerajaan memberi jaminan kadar tambang ECRL yang akan ditetapkan kelak tidak membebankan pengguna. Menerusi kenyataan di Facebook rasmi, beliau berkata perbincangan berhubung perkara itu masih berjalan di peringkat kerajaan bagi menetapkan kadar tambang penumpang ECRL untuk setara berbanding kadar tambang yang dikenakan oleh Perkhidmatan Tren Elektrik ETS Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB di Pantai Barat Semenanjung. Secara dasarnya, kadar tambang yang ditetapkan kelak akan memastikan ECRL terus berdaya saing dengan harga berpatutan dan dalam masa sama berupaya menanggung kos pengoperasian serta penyelenggaraan. Semalam, media melaporkan pengerusi PKR Terengganu Azan Ismail dipetik sebagai berkata tambang ECRL dijangka mahal ekoran kos pembinaannya yang tinggi dan menggesa kerajaan meneliti aspek kemampuan rakyat untuk membayar tambang perkhidmatan projek prasarana pengangkutan itu yang dijangka siap pada penghujung 2026.
Pengamal perubatan di klinik kesihatan kerajaan dan swasta diminta untuk merujuk kanak-kanak berumur 1 bulan hingga kurang dari 18 tahun yang menunjukkan gejala jaundis dan gejala lain hepatitis akut ke hospital untuk pengurusan kes selanjutnya. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata gejala lain hepatitis akut ialah hilang selera makan, loya, muntah, kelesuan atau air kencing berwarna gelap. Jelas beliau, Kementerian Kesihatan KKM telah mempertingkatkan surveillance bagi hepatitis akut di semua klinik kesihatan dan hospital dengan menggunakan definisi kes yang telah dipersetujui pakar-pakar perubatan klinikal dan kesihatan awam. Khairi dalam kenyataan memaklumkan protokol rujukan dan pengurusan kes hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, acute hepatitis of unknown etiology, sedang dibangunkan. Ibu bapa atau penjaga kepada kanak-kanak yang mengalami gejala berkaitan hepatitis akut dinasihatkan segera mendapatkan rawatan. KKM juga jelas beliau akan terus memantau situasi kejadian hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya dalam kalangan kanak-kanak dan akan memaklumkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan lain, Khairi Jamaluddin memaklumkan pasukan petugas bebas akan ditubuh bagi menyiasat kes kematian seorang doktor pelatih di sebuah hospital di Pulau Pinang. Pasukan tersebut dipertanggungjawab untuk menyiasat kes serta budaya buli yang didakwa berlaku. Beliau mengesahkan telah menerima laporan mengenai kes tersebut daripada Ketua Jabatan Hospital berkenaan dan pihak polis kini dalam proses melengkapkan siasatan berhubung kejadian itu. KKM tidak pernah memperakukan mana-mana produk atau makanan yang boleh menggantikan ubatan termasuk insulin untuk merawat diabetes dan mengawal gula dalam darah. Dan ini bagi menjelaskan tindakan laman Facebook Ain Alien Shop TW yang cuba mengelirukan orang ramai dengan menggunakan gambar yang telah diubah suai. Ia memaparkan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berserta caption paras gula dalam darah kembali normal. Dalam kenyataan, menerusi laman Facebook, KKM menyeru agar masyarakat tidak mudah terpedaya dan terpengaruh dengan kenyataan yang tidak diketahui kesahihannya. KKM juga sekali lagi ingin menegaskan kepada para pengusaha atau pemilik produk untuk lebih bertanggungjawab dan tidak mengambil kesempatan serta mengelirukan orang ramai. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menerusi Twitter beliau berkata perkara itu adalah satu lagi berita palsu disebarkan individu tidak bertanggungjawab untuk kepentingan perniagaan. Kan jalinan silaturahim di hari lebaran. Seluruh keluarga Malaysia dijemput hadir bagi meraikan hari yang mulia ini bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri di Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri 2022 pada 8 Mei 2022 mulai pukul 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Laman Sari Kompleks Seri Perdana Putrajaya. Semua yang hadir perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP terkini semasa fasa peralihan ke endemik dan digalakkan memakai pelitup muka serta mengamalkan penjarakan fizikal. Perkhidmatan bas percuma ke majlis disediakan. Sila layari portal dan media sosial Jabatan Perdana Menteri untuk maklumat lanjut. Raya Keluarga Malaysia. Syawal diraih, nikmat disyukuri. Bertemu kembali, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj melarang individu atau kumpulan untuk memungut sumbangan lain di masjid, surau dan musola bagi tujuan kepentingan serta manfaat umat Islam kecuali dengan kebenaran Majlis Agama Islam Selangor MAIS. Individu ataupun kumpulan berkenaan termasuk pemilik sekolah swasta Islam, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan parti politik. Larangan itu adalah susulan kebimbangan baginda adanya pihak mengambil kesempatan menggunakan wang sumbangan terbabit bagi kepentingan peribadi atau kekuasaan dan pengaruh selain untuk menguatkan lagi kumpulan yang menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar.
Baginda juga tidak berkenan wujudnya individu atau pihak yang mengambil kesempatan atas kemurahan hati umat Islam. Menurut kenyataan Pengarah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS, Datuk Muhammad Syazihan Ahmad, kalangan itu termaktub bawah Seksyen 106-1 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003 Pindaan 2018. Tegasnya, tindakan mana-mana orang membuat atau mengambil bahagian dalam apa-apa pungutan wang bagi maksud khairat dan manfaat agama Islam tanpa surat kebenaran MAIS adalah suatu kesalahan bawah subseksyen 106-4 enakmen sama. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak lebih RM1,000 atau dipenjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya. Sambutan Aidilfitri tahun ini diraih lebih meriah dalam kesatuan dan kesepaduan rakyat ketika negara menuju fasa peralihan ke endemik. Semangat keluarga Malaysia menjadikan setiap perayaan di negara ini disambut berbilang bangsa dan agama secara meriah. Bagi Sherilyn Marisaki yang berdarah kacukan Portugis, Cina, Arab dan Jepun, meraihkan Aidilfitri sudah menjadi kebiasaan baginya sejak kecil. Macam my mom tahun ni, my grandmother buat rendang, lepas tu my mom buat sayur lodeh, lepas tu my grandmother ada buat Portuguese devil curry juga. Ah, kita memang campur-campur makanan, pun campur-campur. Ha. Kalau I cari, I memang cari rendang. Rendang dengan lemang. Tu I punya favorite tu. Syamini Mona Haran Pile yang mempunyai bapa saudara beragama Islam pula tidak kekok untuk menyertai aktiviti berkunjung yang menjadi kelaziman setiap kali Aidilfitri menjelma. Paling pertama yang cari saya cari di rumah mereka ialah makanan, which is my favorite one is the ketupat dengan kerendang ayam dia dengan dia punya kacang. So that's my favorite always for every year. Yeah. Lebaran kali ini cukup bermakna buat umat Islam di Malaysia kerana selepas 2 tahun menanti, hajat pulang ke kampung menyambut Aidilfitri akhirnya tercapai. Namun masih ada yang menahan rindu terpaksa berjauhan dari keluarga. Antaranya para penuntut antarabangsa di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM Gombak. Bagi mahasiswa tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Sains Kemanusiaan Komunikasi, Haikal Adha Al-Ghifari, faktor kos menjadi kekangan utama untuknya pulang ke kampung di Yogyakarta, Indonesia. Paling rindu rendang. Rendang. Rendang Haji Raya memang lainlah. Memang lain, ke Indonesia memang sedap lah. Ke Malaysia pun sedap, tapi ke Indonesia lagi pedas. So saya lagi suka pedas, so rendang ke Indonesia ya lagi better sebab saya suka pedas. Bagi penuntut dari Timor Leste, Akbal Jihad, kemeriahan berhari raya bersama komuniti Muslim di Malaysia sedikit sebanyak mengubat kerinduan kepada keluarga. So basically memang Timor Leste is a bit different sebab dia Muslim minority under the 0.1% and then also the feeling of hari raya itself itu memang berbeda juga karena memang among us, only among us, but the solidarity between the Christian and also the Islam is solid. Dah macam kita keluarga sama-sama lah. Kita dalam kumpul gathering in one house and then kita ada makan sama-sama lah. So, for example, macam kita makanannya similar with Indonesia juga and then also maybe some of them ada yang mirip sama dengan Malaysia juga lah. 3 tahun terkandas di Malaysia ekoran COVID-19 nyata cukup menguji mental Stefani Audia dari Indonesia. Dia turut diuji dengan kehilangan 2 datuk dalam tahun yang sama. Dan lepas itu kan aku tak bisa kan pergi ziarah ke sana dan keluarga besar juga apa namanya pada berkunjung ke sana untuk mendoakan tapi aku nggak bisa. Jadi hal di situ yang betul-betul paling sedih lah. Aku juga nggak bisa apa namanya nge-hype feeling aku gitu kalau misalkan ya udah aku betul-betul rindu nih terus kayak udah video call udah telepon masih belum healing gitu ya udah aku nangis sendiri nih. Lebih 50 pelajar antarabangsa UIAM yang tidak dapat pulang ke kampung bagi menyambut Aidilfitri tahun ini. Nah itu dia belum cerita itu dia belum. Banjir di Pontian, Johor pulih sepenuhnya dan ini setelah Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan SK Melayu Raya yang menempatkan 19 penduduk terjejas daripada 4 keluarga ditutup secara rasminya 5 petang tadi.
Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah berkata dua PPS iaitu PPS SK Seri Bunian ditutup semalam manakala PPS SK Seri Bukit Panjang ditutup 4 petang tadi. Hujan lebat sejak 5.30 pagi kemarin mengakibatkan beberapa rumah di Kampung Seri Gambut dinaiki air. Ia menyebabkan tiga PPS dibuka bagi menampung keseluruhan 168 penduduk terjejas. Perkelahan sebuah keluarga sempena cuti Aidilfitri berakhir dengan tragedi apabila seorang daripada mereka dikhuatiri lemas. Mangsa 14 tahun dilapor dihanyutkan arus deras semasa mandi di kawasan rekreasi Pasir Puteri Sungai Lembing di Kuantan petang Jumaat. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Zulfadli Zakaria berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 2.35 petang dan seramai 6 pegawai bersama 12 anggota bergegas ke lokasi kejadian. Mengikut laporan awal, mangsa mandi bersama tiga lelaki lain namun ketiga-tiga mereka diselamatkan orang awam. Operasi turut dibantu 4 anggota polis dan pasukan bomba sukarela PBS Sungai Lembing. Ketika ini, pasukan bomba masih membuat operasi pencarian di kawasan sungai terbabit. Gara-gara terlalu keletihan, dua orang kurang upaya OKU yang terkandas semasa mendaki Gunung Santubong berjaya diselamatkan sepasukan 8 anggota bomba pada petang Jumaat. Mangsa Hillary Mupong, 26 tahun dan Maria Muhammad Huzairi, 25 tahun, tidak mampu untuk turun pada tahap 8 gunung terbabit sejak pukul 5 petang. Menurut Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Petrajaya, Peru Guyoh, melihat situasi itu mangsa kemudiannya meminta bantuan dari pihak Sarawak Forestry. Susulan itu, bomba mengaktifkan operasi menyelamat dua OKU terbabit selain dibantu pihak polis dan juga Sarawak Forestry. Menurutnya, tempoh 2 jam diperlukan bomba untuk sampai ke lokasi pasangan terbabit. Kedua-dua OKU berkenaan kemudiannya dibawa turun dengan selamat kira-kira pukul 7.30 malam ke kaki gunung tanpa sebarang kecederaan. Seorang pengedar dadah yang aktif mengedar bahan terlarang itu di kawasan Bukit Jenun Pendang ditahan bersama sejumlah dadah seberat 631 gram bernilai RM32,000. Suspek berusia 40 tahun itu diberkas pasukan anggota polis daripada bahagian siasatan jenayah narkotik IP di Pendang dan Balai Polis Bukit Jenun pada Khamis. Ketua Polis Daerah Pendang DSP Harisham Hamizah berkata bertindak atas maklumat pihaknya menyerbu sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Baru Paya Mengkuang Pendang pada pukul 11.45 pagi. Hasil serbuan berjaya menahan suspek yang aktif mengedar dadah di kawasan berkenaan sejak 3 bulan lalu. Suspek yang tidak bekerja mempunyai 5 rekod lampau turut positif dadah jenis fetafetamin. Suspek direman selama 7 hari sehingga 12 Mei ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1 ADB 1952. Polis sedang memburu 3 suspek kes rompakan bersenjata melibatkan wang tunai RM1 juta dan barang kemas di kedai pajak Gadai Emas Aikli, Pasir Mas Kelantan semalam. Menurut pemangku Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Zaki Harun, operasi mengesan dibuat melalui ops tutup dan sekatan jalan raya di seluruh negeri dan pengkalan haram sempadan Thailand. Dalam kejadian pukul 4.45 petang itu, semua suspek bertopeng dan menggunakan pisau dan senjata menyerupai pistol. Beliau dalam kenyataannya memberitahu mangsa bersama 5 orang pekerja di kedai tersebut diikat dan dipaksa berada di bawah meja. Mangsa dipaksa membuka laci dalam peti besi serta mengisi wang tunai dan barang kemas ke dalam beg milik suspek. Suspek kemudian melarikan diri dengan sebuah kenderaan bernombor pendaftaran ST6999
L8W milik mangsa. Operasi dengan kerjasama Jabatan Siasatan Jenayah dan Pasukan Gerakan Am Batalion 8 menemukan kenderaan terbabit ditinggalkan di KTJ Kuala Jambu, Pengkalan Kubur. Saksi diminta tampil membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 395-397 Kanun Kesiksaan. Asia ke-19 yang sepatutnya dijadualkan berlangsung di Hangzhou, China dari 10 hingga 25 September depan ditangguhkan. Lembaga Eksekutif Majlis Olimpik Asia OCA menerusi satu kenyataan memutuskan penundaan tersebut ketika China masih berdepan lonjakan kes COVID-19. MOM dan antara OCA, Jawatankuasa Olimpik China COC dan Jawatankuasa Penganjuran Sukan Asia Hangzhou Hagok dan diumumkan dalam masa terdekat. Kenyataan sama menyebut penganjur bersedia sepenuhnya menganjurkan temasya Sukan Asia meskipun berdepan pelbagai cabaran global. Namun penangguhan terpaksa dibuat mengambil kira situasi semasa pandemik dan saiz temasya yang berskala besar. Nama dan lambang Sukan Asia sedia ada akan dikekalkan. Sementara itu, Sukan Belia Asia 2021 yang dijadual berlangsung di Shangtao, China hujung tahun ini turut dibatalkan. Sementara itu, Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Tan Sri Muhammad Norza Zakaria menegaskan pihaknya masih menunggu arahan rasmi dari Majlis Olimpik Asia berhubung penundaan berkenaan. Memang kita dah dengar, bahawa Sukan Asia itu akan ditangguhkan. Cuma kita nak menunggu keputusan rasmi daripada OCA, Olympic Council of Asia. So selagi kita tak dapat surat tu black and white, pengumuman mereka, kita takkan boleh buat. Okay, so kita nak tunggu itulah. Tapi kita dah contact dah, memang perkara ni telah diputuskan. Cuma kita tak dapat lagi keputusan secara hitam putih lah. Buat masa ni kita punya fokus masih lagi kepada Sukan C dan kemudian Sukan Commonwealth. Lepas Sukan Commonwealth baru kita melihat pada Sukan Asia. Namun tentu saja ia akan sedikit sebanyak mengganggu dari segi persiapan atlet-atlet yang yang terbabit dalam Sukan Asia lah, ya. Cuma macam saya katakan tadi, kita tidak boleh membuat apa-apa komen berkenaan perkara ini selagi kita tak dapat keputusan secara hitam putih daripada Majlis Olimpik Asia. Beliau menyatakannya perkara itu ketika dihubungi RTM. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Teruskan amalan menjaga SOP ketika melakukan aktiviti kunjung-mengunjung. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia dan insyaAllah kita berjumpa lagi.